pasien 2an anu masih diobservasi lantaran dierong keunteupan virus corona di RSAS Bandung kiwari engket-engket cager. Sanajan kitu, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih ngadago hasil pemeriksaan apus tikoro jeung irung eta pasien 2an pikeun nyedekeun status panyakitna. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung nembrakeun kayaan pasien 2an anu keur memejehna diobservasi lantaran dirong katepaan virus corona anu dirawat di RSHS Bandung kiwari mimiti cager. Ketua Tim Infeksi Khusus RSHS Bandung Dr. Yovita Hartantri netelakeun resiko katarjang corona eta pasien WNA Cina anu digawe di Kabupaten Bandung Barat teh dicindekeun ringan. Kukituna kiwari ukur dina hambalan panitenan. Ari status pasien asal Bandung anu kungsi uubar alatan epilepsi ka Singapura masih dina panalingaan dumeh datang dina kayaan sesek ambekan. Tapi ka kiwari tim dokter masih ngadago hasil pamariksaan apus tikoro jeung irung eta pasien anu duaan tilit Bangkes Jakarta. Hasil masih dirawat di ruang isolasi. Keduanya masih dirawat ya, tapi kalau ditanya kasus apa diagnosisnya, yang satu yang dalam pemantauan, yang satu dalam pengawasan. Artinya yang satu kemungkinan besar akan kita pulangkan, tapi kita menunggu dulu hasil karena kami sudah mengirimkan. Ayeuna kayaan eta pasien 2an teh stabil, tapi salah seorang pasien masih diwewegan ku alat bantu pernapasan. Budi Hartati, Bandung TV.